Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, wabil khusus Pak Putra beserta seluruh jajaran penyiar yang Allah berkahi. Kembali kita menambah pemahaman ilmu agama pada kesempatan kali ini. Kita bercerita tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita malam Senin ini masuk 12 Rabiul Awal. Sebenarnya ada perbedaan juga. Ada yang memahamkan malam Minggu ya. Seperti itu. Jadi dalam tempo sekitar 7 menit ini kita hanya merangkum cerita Maulid Nabi ini. Tidak kita cerita secara global, hanya poin-poin saja. Jadi nilai Maulid Nabi Muhammad SAW adalah merayakan kelahiran dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Para pendengar setia yang Allah muliakan, salah satu nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita adalah iman. Dan setelah itu adalah Islam. Itu semua kita dapati karena kita dapat petunjuk agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asbab dari beliau kita mendapatkan hidayah. Sebuah peringatan atasan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita harus rasakan dengan penuh keberkahan. Jadi makna Maulid itu adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jatuh tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Yang peringatan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan momen untuk kita mengenang, merefleksikan dan meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah pada tahun Fil atau tahun Gajah, tahun 570 Masehi, ada yang mengatakan 71. Kelahiran beliau ditandai dengan berbagai peristiwa yang luar biasa, menandakan kedatangan seorang utusan yang akan mengubah jalannya sejarah hidup manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi itu punya tujuan pokok, yakni untuk mengubah jalan sejarah hidup manusia agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah memiliki rasa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan rasa cinta dan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mempelajari dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jadi kalau kita tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hidupkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Selanjutnya meneladani akhlak dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan, bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu minum, tidur, bermasyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya meningkatkan semangat dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Karena bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi tidak pernah dia yang namanya bosan sampai kakinya itu bengkak. Jadi suatu kesempatan Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya, "Ya Rasul, engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa menyibukkan diri lagi dengan beribadah?" Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah tidak patut aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur?" Jadi meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang langsung artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagimu." Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi uswatun hasanah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang patut kita teladani, pertama as-sidqu, kejujuran. Yang kedua amanah, dipercaya. Yang ketiga cerdas, fatanah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan umat yang awalnya berseteru, yang akhirnya menjadi umat yang penyayang. Dulunya negeri Arab itu tandus, dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam negeri Arab itu terberkahi. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat at-tabligh, menyampaikan kebenaran
yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Selanjutnya sabar dan pemaaf. Jadi Rasulullah SAW ketika dia punya kekuasaan, bukan langsung dihantamnya penduduk Mekah ketika mereka sudah lemah. Selanjutnya Rasulullah SAW itu rendah hati. Bagaimana kisah ketika Rasulullah SAW dihina oleh pengemis buta Yahudi di Madinah. Tapi Rasulullah SAW menghadapinya dengan sabar. Walaupun Rasulullah dihinanya, sehingga akhirnya pengemis buta Yahudi itu masuk Islam karena kerendahan hati Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW penyayang terhadap semua makhluk. Bukan sekedar manusia, bahkan bangsa jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, Islam itu mengatur semuanya dalam rahmatan lil alamin. Bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari? Kita terjemahkan apa yang kita pahami Rasulullah SAW dalam momen maulid itu. Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar seremonial dalam tahunan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan, kita menerjemahkan ajaran dan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah, memperlakukan sesama dengan akhlak yang baik, menjaga lisan dan perbuatan kita, berdakwah dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Jadi dalam momen maulid Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, yang dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang terakhir dan nabi yang terakhir, mari sama-sama kita dengan momen maulid Nabi, kita hidupkan nilai-nilai ajaran Nabi di dalam kehidupan keseharian kita. Sekiranya begitu saja Pak Putra, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Bang Jarot. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya. Iya. Bang Jarod, kalau masalah mayit menangis memang pernah didengar dari cerita guru-guru, tetapi masalah itu kita kan hanya mengimani. Bukan waktu itu kita dengar dia menangis, kan gitu. Jadi yang tahu pasti kalau dia menangis harus mati dulu gitu. Baru ini kan masalah keimanan seperti itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Boleh. Oh iya, memperlakukan satu benda dengan dua harga, hukumnya riba. Tetapi kalau sudah disepakati, ibaratnya dia mau mengkredit saja, maka tidak riba. Berarti harga kesepakatan. Ini maksudnya kereta itu atau sepeda motor itu, sekali harga kontannya katakan 16 juta. Tapi kalau dikreditkan kereta yang ini, harganya menjadi 24 juta. Nah ini riba, karena berlaku satu benda dua harga. Tetapi kalau dia mensepakati, kau mau apa? Kredit, ya kredit saja. Jangan cerita kontan-kontan begitu ya. Ya, silakan Ibu Indah di Titi Putih. Ya, yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan kajian tentang sejarah hidup Rasulullah SAW, teladani, buat apa yang disuruh di situ. Kalau sholat, jangan tinggal. Kalau amalan-amalan yang lain, jangan tinggal. Nah, itu. Jadi kalau rajin pula mendengar maulid, tetapi tidak pula dia sholat, tidak pula beramal ibadah, ini namanya omong kosong. Jadi harus ditunjukkan dengan tampilan bagaimana menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Hmm.
Ya, kontribusi kalau seandainya mereka buat maulid, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang lalu kan ada yang bertanya tentang masalah peringatan 17 Agustus. Nah, maulid itu lebih baik lagi karena nilainya untuk akhirat. Mungkin kalau 17 Agustus kan sifatnya duniawi, kan begitu. Silakan, silakan. Iya, hamba Allah di Purwo. Oh, berarti minta sumbangan. Ya, begini saja. Perbaiki hati kita. Kalau kita mau beri, beri. Kalau tidak, enggak usah. Karena begini, mereka itu kan membantu kita agar mendapatkan ridha Allah. Kan kalau dia datang, kan kita ikut membantu. Berarti surga untuk kita, kan pahala untuk kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau enggak mau beri ya, tolak dengan cara yang baik, enggak ada begitu. Jangan sedikit-sedikit salah gitu ya. Maksud itu. Ya, jadi dalam peringatan Maulid, Maulid itu hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merasa rasa cinta, bukan berarti kita menuhankan Nabi, tidak. Mengingat orang-orang yang telah berjuang untuk kebaikan itu, menambah rasa cinta kita di dalam hati. Akhirnya kita berupaya bagaimana mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya, Pak Putra dan seluruh pendengar RSB bisa menjadi orang yang senantiasa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.